peduli anak, lindungi anak untuk masa depan kita. Kita lawan kekerasan, kita minta kepada seluruh aparat penegak hukum mengambil langkah-langkah represif agar tidak terulang lagi kekerasan terhadap anak-anak kita. Setuju? Semua ini menyatakan komitmennya kepada warga negara Indonesia, kepada bangsa, kepada negara. Mari kita hentikan fakta-fakta kekerasan pada anak. Saya kira basis-basis sosial kita masih banyak yang mengalami persoalan ini. Mari kita lakukan.